Kita warga Sota Naro tukat terubah teon Lama sahat ton tonata Perlu do patorong onta Sungur dia permulunta Ima nang roba jirbat dan tuhita. Masyarakat Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, melakukan aksi demonstrasi ke kantor Bupati pada hari Senin, tanggal 4 Desember tahun 2023, untuk mendesak pemerintah pusat agar segera mencabut izin konsesi perusahaan bubur kertas atau pul PT Toba Pul Lestari atau TPL. Pandang, mulai pada saat ini, satu sedarion dan bodoh hari besok di Mulunan. Warga yang melakukan aksi itu, datang dari empat desa di Kenegerian Sihotang, yakni Desa Siparmahan, Desa Dolok Raja, Desa Hariara Pohan dan Desa Sampur Toba dengan membawa spanduk dan poster-poster agar perusahaan tersebut segera ditutup. Sekolah nami sudah rusak berat. Pertanian apa lagi? Sudah pertanian nami sega. Sudah daerah dalam jembatan nami sega. Sekretaris aksi, Sartono Sihotang mengatakan, bahwa aksi tersebut bertujuan untuk meminta kepada Bupati Samosir, Vandiko Gultom, agar menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat, yaitu mencabut izin konsesi PT TPL yang ada di hulu Kenegerian Sihotang, yakni di sektor tele. Apabila izin perusahaan itu di sektor tele belum ditutup, kami masyarakat Kenegerian Sihotang akan semakin dihantui rasa ketakutan akan banjir susulan. Untuk itu, kami meminta kepada Bupati Samosir agar segera menyampaikan aspirasi kami ini ke pemerintah pusat, tegas Sartono. Saat aksi tersebut, warga juga mendesak agar Bupati Samosir, Vandiko Gultom langsung datang menjawab aspirasi warganya. Enggak sudah diterancam jiwa. Di Sihotang apa jirbadak? Di Bakaran apa jirbadak? Mungkin... Saya turut prihatin dan berduka atas musibah bencana yang dialami masyarakat Kenegerian Sihotang baru-baru ini, tukas Vandiko Gultom mengawali sambutannya di hadapan masa demo. Selanjutnya, Vandiko mengajak perwakilan masa agar membahas aksi tersebut di ruang kerjanya. Namun, para demonstran tetap melakukan aksi di halaman kantor bupati sambil mengusung spanduk bertuliskan, Selamatkan Kenegerian Sihotang, tutup PT TPL. MSTP mengabarkan. Ini harus bersama rakyat. Ini harus bersama rakyat. Tujuannya sini mengamalkan loh, bukan untuk menghalang-halangi aspirasi kita, bukan menghalang-halangi langkah kita. Kita napa sehat pun aspirasi kita dalam tertib dan dalam anarkis menandari. Kita ada di raja dari kita. Jadi kalau mohon daru hak nama baik nama bukul kita pada marua, alana gaji kita mohon siap kita rakyat. Dul. Siap. Bahwa aman akan polisi untuk mata bersama rakyat sondo militer apalagi bupati kita domata pasti ini asa berani kita menempuh nas tersebut jadi perlu mantepan nama bahasa bekerja di bantuan pandemon aku habis mandok ini akibat ekonomis dan nah secara alami longsor dan nama mau bagi nama mungkin hamu gue dibutuh hamu nah jono tak ya masa sonora tak ya. Apalagi luka baru dan banjir di sekitar ini itu adalah luka baru. Luka baru, ima perlu sekolah lagi. Luka baru akibat penimbangan liar dari dokumen TP mana yang sepeda. Ini perlu sekolah lagi. Jadi, dokter, ibu Tuhan ini jono bahwa tempat namian, atas tempat namian sudah kita lindungi. Sepakat dengan satu yang tertidur. Sonari ngani bagi kami gabung dengan produksi ibu dan produksi TPN. Alai lihat izin. Kamu mau tahu sesuatu yang mau lainnya? Mau lalu berlindung lewat pemerintah dari institusi? No! Bos dan lihat. Hutan lindung adalah harus dilindungi. Asal ingat kita bangun. Asal ingat kita bangun. Ima sedang dilayani gabung dengan produksi. Mana ini saya pindah uang dari ini. Alana dan mungkin cuma ada baru waktu si kayu nolu kita gak memakai takas dari foto kita jangan doh dari dan mulai sepak kala satu satu rumah isi lo pun tak jodoh isi lo pun tak mula mula jodoh ini lo pun tak senang apa boleh apa pun tak nak kuat dengan ini
pohaman polisi nami. Rela no kami diusik hutamu naon. Huta nami, huta muro toh nyaman da. Iko poto muro huta nami, huta tas udede. Siani do asal musul di hadap atap. Dan mungkin kami pindah. Dan mungkin kami pindah. Ayo. Ah!